Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Masih pada inget gak sama Bu Ningsih teman-teman? Jadi Bu Ningsih kan sekarang udah lahiran, anaknya juga udah hampir mau sebulan kalau nggak salah. Dan sekarang juga kita mau hadirin peresmian rumahnya Bu Ningsih bersama Koperasi BMI, bersama pemerintah setempat, sama pengurus desa setempat juga, sama relawan-relawan juga yang ada di sini gitu. Dan udah lama juga ya, udah hampir 1 bulan ya rumah Bu Ningsih itu di renov ya, karena memang itu udah waktu yang cukup lama menurut saya. Tapi karena dengan adanya doa dari teman-teman semua, terus support dari teman-teman semua untuk Bu Ningsih, jadi Bu Ningsih sekarang sudah bisa menempati rumah barunya gitu. Ya udah teman-teman, kita udah ditunggu di sana. Doain semoga lancar dan tidak ada halangan apapun ya. Oke. Ini Pak Habibie, orang tuanya Ibu Ning. Si di sampingnya Rani. Rani sekarang udah sekolah belum ini? Sudah. Ya, tolong dipantau Bu ya. Tolong dipantau ini Rani juga supaya sekolahnya tetap sekolah. Ini sajadah dan Al-Qur'an, program yang Koperasi BMI galakan terus menerus tiap tahun 1000 dalam setahun. Nah, lihat kamera, anak senyum. Oke, terima kasih Pak Kades, tetap di tempat. Berikutnya kami mohon Ibu yang mewakili kecamatan, Bu Desi, untuk memberikan surat keterangan. Didampingi oleh Pak Sondari. Pak Sondari. Pak Sondari sebelah sana Pak. Ini surat keterangan yang menyatakan bahwa rumah tersebut resmi diberikan untuk Pak Hamimi. Totalnya kurang lebih 60 juta rupiah. Dimohon kepada Bu Kabid untuk menyerahkan kunci secara simbolis. Didampingi oleh Pak Ketua dan Pak Haji Didi selaku Ketua Pengawas Operasional. Mudah-mudahan masuk kuncinya ini. Kunci rumah. Ini juga Pak Agus. Judi. Kenapa sahur? Operasi BMI Joker, Jos dan Keren. Operasi BMI bukan yang lain. Oke, terima kasih. Kita hitung sama-sama setelah membaca basmalah dari 3 sampai 1. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini buat hijau kayaknya. Pakai hijau. Jadi dokumentasikan. Nah. Apresiasi buat Ijal. Salah ganjil. Itu kunci udah dipegang kan? Iya. Setelah hitungan 1 2 3 kita sama-sama mengucapkan assalamualaikum ya. Ya oke. 1 2 3. Assalamualaikum. Ayo berkat. Sumbangan Pak. Oh,
Bu Siti, senang banget. Iya, alhamdulillah. Halo. Habis ini buka. Assalamualaikum. Oh, bagus tuh jadinya. Jadinya bagus ya. Bagus banget loh. Kita ingin sampah mulu, Pak Lurah. Jadi bagus. Kamar Bu Ningsih mana? Ini ya? Ini. Kalau dia kan belak balik ke WC terus. Jadi oh, ini bagus banget tuh. Ini udah lah. Kamar Rani yang mana? Apa? Keren banget. Apa sudah dari dini? Dari dini. Dari istri ya. Kamarnya gede. Tinggal bikin YouTube nyari istri. Kamar udah ada gitu. Coba sini kita lihat kamar mandinya, kamar mandinya ya. Sini ibu. Oh, ini dikunci. Oh, kamar mandinya. Lampunya di mana? Oh, iya. Ini belakang ya, Bang ya. Wih, jadi puding sih. Kalau bolak-balik gampang. Karena kan di sini suka toilet mulu ya, Bang ya. Jadi sengaja kan kita desain dulu kan sebelum kita buatkan. Iya. Jadi sesuai kebutuhan, sesuai permintaan betul masyarakat. Jadi 3 kamar sini. Enak adalah ada ininya juga, ada terasnya juga sedikit buat santai-santai, ngopi-ngopi. Kamar mandinya di. Ini dapurnya ya. Lumayan luas lah, Rani jadi bisa masak Rani nanti. Terus di kamar mandinya udah ada. Kamar mandinya udah ada. Kamu juga bagus tuh nanti. Iya. Dirawat ya. Coba Rani dirawat ya, dirawat. Iya. Setiap hari di lepel Rani. Wah. Udah lantai enak jadinya, tinggal lepel doang. Iya kan? Keren. Satu Rani. Ini kamar siapa nih? Ini kamar. Oh, ini kamar Rani. Kamar Rani enak loh, ini tinggal pasang kipas tuh. Nah, jadi nanti Rani bisa tinggal ngepel-ngepel doang gitu. Pakai lantai kalau kemarin kan cuma pakai apa ya, masih tanah lah gitu, soalnya tinggal sapu, kepel, bersih, beres. Ini kamar Pak Hamimi. Ini Pak Hamimi ya? Oh, Pak Hamimi kecil ya kamarnya? Kamar Pak Hamimi ini yang kemarin sampah semua nih ke belakang. Nah, sampah semua ya Pak ya, itu udah bersih. Tadi juga ada ventilasinya juga jadi ya. Jadi ini rumah sehat, dari JMU udah mesti setting sedemikian rupa, jadi ini termasuk rumahnya. Iya, mantep nih. Koperasi Baby, jadi harus pasti dicontoh. Ada di mana aja Koperasi Baby? Oh, dia programnya setiap daerah. Setiap daerah udah ada ya? Udah ada semuanya sih. Dia mau ke Lampung, mau ke Jawa Timur, mau ke Jawa Tengah. Udah ada semuanya. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sama Pak Kades, ini Pak Kades sama Presiden Baby juga, ini Pak, ini sama Rani juga. Hari ini peresmian rumahnya Bu Ningsih dan sudah progres itu udah hampir 1 bulan ya Pak Kades ya? Iya Pak Presiden. Sudah 1 bulan dan alhamdulillah ini sudah nampak semuanya, tinggal Bu Ningsih dan keluarga merawat. Khususnya Rani ya, terima kasih juga buat Pak Direktur sudah menyalurkan tenaganya, usahanya, semuanya khususnya untuk Bu Ningsih ini. Dan support dari Pak Kades juga, semoga lancar terus rezekinya Pak Direktur dan Pak Lurah. Dan Rani juga, saran saya itu harus dijaga rumahnya. Karena kalau misalnya udah bersih kayak gini, kotor lagi nantinya malah tambah sumber penyakit gitu.
Nah, mungkin saya mau tanya satu pertanyaan buat Pak Direktur. Untuk kedepannya Buningsi, harapan Buningsi apa gitu? Khususnya Buningsi ya, karena kan Buningsi kan punya penyakit yang mentalnya mungkin sangat terganggu. Iya, terima kasih. Mas, kita berdoa, kita sama-sama mendoakan. Mudah-mudahan Buningsi penerima rumah ini ya, Allah sembuhkan penyakitnya. Ini adalah syariatnya kan karena beliau sehingga ada rumah ini. Dan sebenarnya kami juga pengusaha BMI punya yayasan untuk ODGJ. Nanti kalau misalnya belum normal, bisa juga kalau berkenan bisa kita sementara tempatkan di sana. Karena sekarang juga sudah 22 orang sudah ada yang khusus menggajinya. Tapi dalam kesempatan saya mohon izin Mas menyampaikan bahwa para pemirsa, inilah gerakan koperasi yang sesungguhnya sebuah perkembangan bangsa. Bagaimana Buningsi ini bukan anggota, tetapi dengan gerakan infak sedekah kita bisa membangun rumahnya secara berjamaah, padahal kita koperasi. Nah, inilah koperasi yang sesungguhnya. Dan saya berharap juga kita bisa memilih dan memilah di setiap desa mana lembaga keuangan yang pantas untuk kita ikuti dengan yang tidak. Karena banyak lembaga keuangan sekarang yang memang juga hanya memanfaatkan masyarakat untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Gitu. Kalau boleh tahu Pak, program BMI sosial ini dari kapan Pak? Ini kita berjalan sejak 2014. Oh, udah lama ya Pak ya? 2014 sudah terprogram, ya sebelum-sebelumnya sporadis saja. Ya, itu sudah dari 2014, sekarang ada rumah gratis, ada banyak, ada 15 kegiatan sosial dari 15 pemberdayaan. Semua kita lakukan. Nah, jadi teman-teman, koperasi BMI ini tadi kita udah foto bareng, ini proyek yang ke 361 ya Pak ya? 361. Jadi selain koperasi peminjam, di sini juga koperasi BMI Syariah itu melakukan sosial kepada orang-orang yang membutuhkan, khususnya bangun-bangun rumah gitu loh. Dan ini rumah Buningsi ini udah yang ke 361. Jadi teman-teman yang mau pinjam uang ya Pak ya, pinjam uang secara sosial juga bisa langsung ke koperasi BMI. Dan udah dari mana aja Pak? Ya, kita sudah ada di dua provinsi ya, Jabar dan Banten. Kalau kabupatennya ada di Subang, ada di Indramayu, Cirebon, terus Bekasi, sudah pasti Tangerang ya, Tangerang dan sekitarnya. Banten lah, Banten. Semua Banten gitu. Tapi saya mau menyampaikan bahwa kita tidak hanya simpan pinjam, ya, ada juga material ini, materialnya dari toko kita. Kita punya 3 koperasi. Nah, yang ngerjain juga dari mitranya koperasi jasa kita juga. Ada koperasi jasa Pak Usul ini dari mandornya, mitranya koperasi jasa, beliau anggota koperasi jasa. Ya, jadi koperasi jasa itu membangunnya, materialnya dari koperasi konsumen, yang ngumpulin uangnya koperasi syariah. Jadi kolaborasi yang luar biasa semuanya ya. Dari semua tercantum dari koperasi BMI Syariah. Dan buat Pak Lurah nih, mohon izin Pak Lurah. Harapan kedepannya untuk warga Palura, Buningsi, dan mungkin ada lagi yang akan dibantu, apa harapan kedepannya supaya Buningsi mungkin sehat kah atau bisa pulih atau gimana Palura? Ya, saya ada berharap ya, artinya mungkin kebetulan kan keluarga dari Buningsi ini kan suami dan kakaknya ya Pak Amin itu kan usaha di barang-barang bekas ya, rongsokan. Nah, ini mudah-mudahan di BMI ya, Korsia BMI ya, ada mungkin bagian pemberdayaan ya terkait dengan barang-barang rongsokan itu ya, pendampingan ataupun ini ke apa keluarga daripada Buningsi ini ya. Di berjalan waktunya dengan adanya kegiatan nih ya keluarga Buningsi ya, dia akan secara ini ada proses pemulihan gitu daripada gangguan pada gejala. Jadi gitu ya, mudah-mudahan ya
kita berharap siapa dulu lah yang bisa ada yang untuk bisa kita dampingi dalam hal kegiatan usaha daripada keluarga Pak Mimi ya. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai tadi teman-teman, udah peresmian Rumah Buningsi atas support semuanya. Jadi Rumah Buningsi bisa cakep banget ya, bisa bagus sekali loh. Jadi itu juga ada koperasi BMI Syariah juga, terus ada Pak Lurah juga, ada relawan juga, ada tim Adif Wafi juga, dan yang nonton semuanya, yang mantau kegiatan Buningsi semuanya. Nah tadi Buningsi itu pas pada saat peresmian memang dia itu tidak hadir ya teman-teman, karena ya gitu masih nggak peduli gitu loh, masih nggak peduli sama anaknya, terus nggak peduli sama keadaan kontrakannya yang sekarang, karena Buningsi ini masih ngikut-ngikutin suaminya aja gitu loh. Tapi alhamdulillah sekarang nanti setelah 40 hari Buningsi dibawa ke panti dari BMI, dari Koperasi BMI Syariah. Jadi sangat bagus sekali ya kegiatan sosial BMI itu, sangat saya apresiasi lah, dan patut dicontoh juga buat kita semua, khususnya saya ya. Jadi doain semoga Adif Wafi juga cepat-cepat punya yayasan, jadi bisa nampung banyak orang lagi dan bisa membantu banyak orang lagi gitu. Nah sekarang kita mau nyamperin Buningsi di kontrakannya. Tadi setelah kita ke rumah barunya, nanti kita mau nyamperin ke rumah Buningsi, dan kita juga udah bawa barang-barang semuanya, bawa sembako seperti biasa, dan kita akan menyerahkan donasi juga ke sana, dan doain semoga lancar dan tidak ada halangan apapun ya. Jadi kita belum tahu nih Buningsi itu pindahnya itu kapan, kita belum tahu, tapi yang pasti rumahnya udah diresmikan, dan terserah Buningsi mau kapan tinggalnya ke rumah barunya. Ya udah teman-teman, yuk kita ke rumah ke kosannya langsung, karena Radi udah ada tuh turan itu. Oke, yuk sip. Ijalnya dodok kan, jadi itu sanyonya udah ada air, enda udah ada airnya. Jadi iya, itu nanti. Baru kita kok Ijal bantoni berang merana. Gerti mana yuk baca gawat. Itu nanti pindahnya. Aku lagi ngomong. Iya. Ya udah. Jadi saya ke sini. Minum dulu. Mau deh. Ya. Puasa. Mau deh. Mirip banget Rani loh. Wis ada airnya beke uli dinggon ya. Itu lagi. Lalu aduh.